Buku ni suruh. Hot Ning, dia sebenar. Hot Ning, dia sebenar je tengok ni. Hot Ning. Dia lain-lain, tebu kuning. Tebu kuning. Tebu ni kalau kita tanam molek, comel, atas batang ni kita boleh 9 ayat air. 9 ringgit? Atas batang? Dia tebu hitam dengan tebu kuning, dia beza dia, Bawing. Tebu kuning ni air lemak sekarang. Dia dua jenis yang tebu ni. Apa tu? Tebu kuning ni. Tebu kuning lagi lagi katang ni, apa? Ni, tengok ni. Bagiannya, tak ni, apa tengok? Kau ni ruah pendek. Aluh lagi, muda lagi ke? Sama je. Homo-homo je. Kau ni, sorong. Kau ni, dia sebenar. Kau ni, dia sebenar je tengok ni. Dia lain-lain, tebu kuning. Tebu kuning. Tebu ni kalau kita tanam molek, comel, atas batang ni kita boleh 9 ayat air. 9 ringgit? Atas batang? Atas batang ni pun. 9 ayat boleh. 9 ringgit atas batang. Dia tebu kuning ni, abang kita tebu telur ni, dia dah besar ni. Dia buat ambil abang, abang Awin tanam kalau dah berapa menguntungkan. Oh ni? Oh ni kita tanam buat bakar je. Buat asal-asal lah. Asal ada, buat ada lah. Ni patutnya kita tanam tebu ni banyak. Lepas tu benih sadok. Kita benih sadok. Dulu masa kita benih sayur, batang je. Mana tani yang tak lewat. Bila naik anak tani, naik anak ye. Kita akan air pisah. Buat apa? Buat ambil dia? Kita pula botol. Masuk tanah sikit. Lebih akor kita tanah. Oh, cara dia. Cara dia. Dia bukan tok atas tanah lalu? Bukan, kita ambil benih atas. Kita ambil benih tiok. Oh, kecoh buat jenis ni eh. Abang je tengok dah ambil benih tiok ni. Duk, ada. Kita ambil benih tiok. Ada cara dia? Kita nak ambil benih tiok. Dan ni berapa bang harga dia? Oh, ni dalam... Sebatang? Dalam 2 ya, sebatang. Kalau jual bulan puasa lagi? Kita nak mesin diri. Abang nak jual air diri lah. Okey. Mana tebu hitam lagi kita jual. Orang dah tebu hitam kan? Tebu hitam suya sebatang. Berapa murah? Tak apa lah. Kita jual murah. Dia kalau ikut harga pasaran berapa? Harga dalam setengah. Oh, gitu. Setengah, sekianang. Ni kita jual... Orang booking dah? Orang beli dah. Orang nak ambil dah. Orang nak ambil dah. Kita hari tengok, oi, sayang kabar. Untuk bulan puasa? Untuk bulan puasa lah. Sedang molek lagi besar. Terbaru kita nak ni. Dia kalau pokok tebu lama mana boleh harvest bang? Boleh boleh ambil lah. Dalam daripada mula-mula. Sebulan? Start dari tanah? Ha. Start dari tanah dalam setahun ataupun 9 bulan lah. Oh, wah, lama. Ya, lama kau. Wah. Patut harga mahal pun. Ya, nak cuma naik lama kau ni. Lama bang. Kalau kira kita tanah ni. Tak daripada ni. Tahun lepas lah. Sebelum raya haji sebulan tu kita tanah dah ni. Sebelum raya haji sebulan tanah. Sampai ke masa ni. Besar ni baru. Besar ni baru. Mana kalau kira kita tanah ni dekat naik. Saya malang tu siram. Oh, malang je orang tanah air tau. Mari siram. Jadi kalau tengok ladang kata kedok kata ladang dok ladang kebun lah. Kebun tebu abang Awing kita dok luah mana apa abang Awing lalang dok wak-wak banyak lalu. Orang kata kalau wak dalam kuantiti banyak baru saya dapat duit. Kita tak ada. Kata ni asal gut lembu ni. Gitu. Jadi kita kecek kita lembu budak ni. Ni lembu abang Awing kau lembu kita kau. Haji juga. Lembu ada berapa ekor? Ada 4 ekor ni. Oh, tengok kawasan ada bela lembu. Kia Bawi memang ni kia separuh masa je kau. Tayu comel ha? Ada kerja lain kan? Ada kerja lain. Kadang kita sambil-sambil kita malang kita mari awak. Oh, kemen. Malang buat kerja kau Bawi ya? Dia ada pakai laku ya? Macam ni eh. Ha? Bawang jangka ni. Boleh rasa? Oh, boleh masuk. Macam ni kita tanam tiok ni. Itu mana tiok ni? Tiok? Ni tiok ni. Nak tahu kan? Ni. Mana tiok? Panggil tiok ni. Tiok ke tiok? Tiok. Tiok panggil. Ni tiok ni. Macam bulu tiok lah tu. Kita ambil tu? Kita ambil ni lah. Kari ini pisah lah. Apa itu? Tok lah botol. Bola botol bila tu biar aku. Tu pun tanam. Tok dah botol kan ni bang botol? Dalam botol air lah. Air negeri tu. Kerak lah. Kerak sekat. Okay, faham, faham. Kita kalau bila abang sebut botol ni, bayang botol kaca. Ani ya cerah sikit. Ya color ya dah terang pasal ya. Ya banyak ah. Manis-manis hai ni. Manis ah. Macam gaya duduk tengah panas tu yang kuning. Oh, kalau ya. Duduk dalam dia color lain. Macam dok ni. Dia tebu hitam kau kan. Kalau duduk dalam dia color lain. Orang kata tebu hitam manis lagi kau. Manis macam tebu gula lah.
Manis tebu gula. Kadang kalau tapi tebu hitam ni dok-dok rasa ke ya, muda dia? Apa panggil tebu gula? Dia model ni dok. Tebu gula dia model ni dok. Ada tebu hitam saya lagi tu. Dia kerah. Oh, okay. Ada. Ada tengok. Dia meseng tu, meseng dia dah punah. Jadi orang kurang tanam tebu tu lah ni. Apa panggil tebu gula je. Macam kau ni ha, dia mampu tau. Dia mudah je tu. Nak kerak je. Senjoh je, dia patut bawah. Segi orang kata bang ya, kalau air senjoh dia patut bawah. Macam ni kalau ni nak hover lagi pakai senjoh. Itu pakai senjoh pak patut bawah. Patu balik bawah tu akan tumbuh balik. Tumbuh balik. Dia patut kat ni je. Oh gitu. Jadi abang tak perlu tanam balik ah. Tak payah kita. Dia akan tumbuh sendiri. Anak ni kita jaga. Oh gitu. Lama dah orang buat tebu abang Wing sambil-sambil bela kambing bela lembu. Tebu ni hak ni barulah kalau hak masih mula-mula kita tanam, kita rajin tanam tu lah. Oh, memang berpengalaman tu lah. Mana boleh pitih ya bawang ya, waktu tebu? Haa, boleh macam ni lah. Ni tak gerak pasal kita gali lubang tebu seming je lah. Oh, tuh. Kita tebu seming dalam. Kayu tu? Wak naga lah. Haa, kita tebu seming je, tak gerak lah. Oh kata kalau tebu ni kalau air pun tak ada masalah tau. Kalau banjir. Tebu ni tak tahan. Kalau tebu hitam tahan. Hitam kalau ada air pun tahan lah. Kalau tebu hitam tebu kuning tak tahan ni. Banyak nak buruk lah. Ni segi jalur tu kata kalau beli nanang tebu berakhir duduk. Tu. Oh lembek tu ah jalur. Snake. Kat ni ada lagi. Jadi gitulah sahabat-sahabat. Kita buang muah dah daun ya apa. Kalau kita tengok abang Awing ni orang kata memang tanah dok biar sama ada dia tanam rupuk untuk makan untuk jadi makanan ternakan ataupun dia tanam tebu. Malam pula kita buat kerja buat kursi meja. Buat kursi meja. Okey kita tengok ah. Boleh. Jomlah kita pergi lalu abang. Kita pergi tengok kursi eh. Kursi ni banyak asyik lah. Abang Awing sebab-sebab boleh pun. Belakang saja. Belakang tu je. Jom kita pergi bawah. Kita pergi tengok. Hasil tangan kerja Abang Wing pula. Tebu beres dah eh. Siapa nak belajar tebu, nak beli tebu, bolehlah kontak Abang Wing. Beres bawah. Tebu tu mahasiskan ada. Tu dia. Benih dia. Tebu kuning ni? Tebu tu memang payah. Tak ada apa tanam. Kita pun sayang kita. Batang. Tengok kita buat induk pula. Payah benih. Payah benih. Ingat ke mudah je benih je. Beres bawah. Sekejap abang, nak puas makanan. Okey, awak-awak. Sekarang ni kita mari tengok kata hasil kerja Abang Wing kita pula. Kata ni dia buat juga dah. Buat juga pun. Barang kerah. Atau barang kerah ke? Okey, perabuk lah. Barang etik lah. Maknanya seni kata. Berasaskan kayu. Kira kayu-kayu yang rare lah kata tak? Kayu besu, lebang. Kayu ni lagi abang biasa kena. Mesu lah, lebih pada mesu lah. Kalau kita tengok ni bawah Abang Awin buat seorang ni. Tak pakai pekerja, tak pakai benda Abang Awin. Hasil tangan 100% sendiri. Ini kita belok ni. Besi dalam, rasa dalam. Kita belok. Kita masuk dalam. Dia stand up macam ke. Kena kita ikat dengan ni. Biasa lah awak macam tu. Model lama sikit ke ada lah. Orang lama je. Biasa dia ikat. Sekali pandang macam ke. Benda rotang nampak. Tapi belok. Kayu. Kalau macam gini ni Abang Wiyok memang struktur semua jadi dia tau? Semua jadi lah memang ni. Buah apa? Katanya hak orang dah ni ke? Ini hak orang dah. Berapa Abang Wiyok harga dia? Dalam RM3,300 lah. RM3,300. Siap atas lah. Mana sawak-awak yang mana awak berminat, awak ada rumah comel-comel apa kata nak letak. Awak kata buah yang nampak unik lah. Maknanya design ni mungkin satu dalam satu je lah. Design lain pula lah. Jadi lain-lain lah kita buat. Dia tak akan sama pun. Dia model tak akan sama. Dia ikut acuang dia. Acuang kayu tu sendiri. Kita tengok ni. Kalau untuk model ni lama ni Abang Wing ambil masa siapkan? Kalau kita buat dalam 2 minggu siap lah kita buat. Buat sungguh. Cuma ni kita buat. Balik kerja kita buat juga. Dari segi ketahanan dia. Dia tahan. Tahan Abang Wiyok. Cuma cat je lah. Macam tahan kalau duduk gini pun. Kalau tak tengah seduh lagi lah. Lagi lah tahan. Tapi biasa orang tak. Orang tempat-tempat teduh ni. Keluar gini ni. Itulah. Ni banyak lagi stok-stok kayu eh. Abang Awin kata dia beli boh kayu. Benda ni beli pokok. Pokok tembesu. Memang khas untuk buat perabuk-perabuk lah. Bukan saja buah ni. Meja-meja dia buat juga.
Tiang ni kalau tengok ada kayu buruk. Kayu buruk. Itu dah tu. Tapi tengok ini ayo kami. Dapat gini memang buruk ah kayu. Pak dia bahan dia. Oh ya. Yeah. Dia kalau kayu ni nak lagi lama lagi molek betul tak abang? Lama lagi molek dia rubik pula. Macam ni ya, dia. Oh. Tegah mesu eh. Ni tegah mesu ni. Oh gitu. Kau duduk tengah dia ke ni? Ha. Ha ni ada tengah ada dia tengah-tengah dia tadi hang dia ni. Kalau pokok hidup tak jadi ke ni? Oh dia gitu. Nak pokok mati gagal manggil. Mati beragang, mati tipe. Mati beragang tu pokok mati tu. Mati tu benda hujan apa dia tinggal terah. Ah, dia tinggal kerah ah, dok epuk tu. Waktu dah akan makan dia anak-anak dah akan dia bawang. Abang wing up. Tengok ni memang dah makan. Dia lah. Abang dia tahan. Kerah ni. Jadi selain daripada buah kita nak tengok lagi mana lagi hasil kerja abang wing up. Hok ready stock untuk jual dia. Hok maknanya. Oh ada. Kena tahu bah. Hok ni bukan eh? Hok ni bukan eh? Ha. Ah, tu dia. Okey, tengok. Ah, toh. Allah. Yang ni. Ha. Ni tiang tadi ni kita tekan buruk ni. Oh, yang nampak buruk. Kita tekan buruk ni. Molek-molek ada. Ha, tanya balik. Ha, ni dalam 1300. Sir ni. Ha, sir. Oh. Murah kita jual. Ya. Yeah. Ha. Ibu kita malah pilih lah. Kita tak jual seset. Tengok ni seni eh. Kalau orang faham seni ni lah. Seni dia pun. Ini lokoh-lokoh ni. Orang-orang kayu ni mahal eh. Itu tak apa-apa ya? Dalam bak lah. Kita buat. 1,500? 1,300. 1,300. Meja? Meja kita jual 2,000 ni. 2,000? Haa. Mana boleh akak kan? Oh. Dia kasi gitu lah. Buat lagi topi sikit. Ah, bismillah. Meja bawah. Berapa meja dia, Bapak? Meja ada 2,000. 2,000. Kita jual tak jual seset. Kita halang nak pilih lah. Oh. Kita jual mana kadu kalau. Mana kursi gini ke. Jual 2,800. Kami 300. Panjang 400. Kita jual. Macam harga lah. Meja ni. Alang dia tau. Nolik meja. Alang 1,007 eh. 1,007 eh. Alang dia tau eh. Macam kursi gini kan. 300 juga. Macam 1,007. Ni kita dah masuk kan. Ya. Ya. Berapa dia dah ambil lagi Abang Wing? Kita dah jatuh ni. Sekali atur tu. Sekali atur. Ni jarak-jarak tak kira. Jarak-jarak lah. Ni dekat je. Macam ni 400 kau. 300. 300 juga. Dah panjang tu 5 kaki ya. Ni meja. Ni meja lomok. Meja kopi. Ni meja kayu biasa gitu je. Buat pula lomok ni. Tapi tengok ah dia punya tu. Kalau rendah gini berapa? Oh, kan lain tu kan. Berat tu. Ha? Kukuh molek tau. Ni meja kopi. Meja kopi. Meja kopi yang rendah sikit. Kalau meja makan, standard lah. Standard kita makan. Jadi tak tengok. Ini meja kopi. Meja kopi ni yang seset ke meja kopi? Kopi tak tahu kita buat ni. Dua seset. Dua seset atas orang nak. Kalau kita nak seset, dua seset. Kalau orang nak dua saja boleh kot. Ini dah 700. Ni ada duit dalam? Haa, duit dalam. Ini dah 1,300 kot. Ya? 1,300 ni? Haa, 1,300 kot. Dia kecil sikit pada orang ni lah. Tapi mahal kok sama. Ha. Lain-lain ya. Ni model gini. Tapi kukuh molek. Jadi hasil kerja Abang Wing ni boleh ditempuh lah. Harga kursi ni RM400 panjang. Dia biasa kalau tempuh hang lama mana boleh siap Abang Wing? Tu dalam 3 minggu kot ah. 3 minggu ah. Tengok atas kayu kering ah. Jadi hok manyuk-manyuk ni hok orang hok bukan hok orang ke mana Abang Wing? Ready untuk jual. Ya, ni lah, set ni lah. Set 3 ni tak ada orang lagi bawah. Jadi sahabat-sahabat awak rasa berminat. Boleh contact Abang Wing kita lah. Direct contact dengan Abang Wing. Dan meja depan tu. Meja makan. Ni meja kopi. Tengok bawah. Dia unik dia sebab kalau kita tengok ni. Oh ni seni eh. Ni seni dia. Oh ni mahal eh. Ini akor lah. Akor? Tunggu lah. Tunggu eh. Oh ni nampak rare ni. Mana kedap gabuk payuh cari barang gini boh.
Lagi tak? Tahang. Ukuh. Itu berapa tahun duduk dalam mereka? Oh, waktu itu dapat ujung. Meja. Tu awak pakai sendiri? Awak pakai sendiri. Tu awak meja ni bukan mana? Awak pakai sendiri yang dalam. Tak awak buat ni? Oh, no, dia jom. Awak pakai sendiri. Ada kot orang buat abang buat lah. Ada orang minta je nak. Dia pelik. Itu model ni apa? Kita capur kayu tu lah. Oh ni ah. Ya tahu lah kan tak buat dia buat tu. Ni bukan biasa-biasa ni. Ni eh. Bukan tapu, kayu lain kayu sungai. Oh. Kawan mesu saya. Awak boh capu. Bagang ni. Tak jual ah. Tak jual. Tapi kalau orang nak boleh je. Orang nak tepuk. Kalau ada kenaga boleh ah. Ya. Kadang kita banyak kan tak jual kalau dia nak juga. Dia buat kot betul tak? Ya. Ada orang kat situ baru ni dalam 5 orang kat kat situ. Kita tak pergi buat. Mama suar kaki suar tu. Jadi, nak juga. 2 hari nak raya. Jatuh setiu. Jatuh setiu. Buat raya ke tu? Dalam 1,500 setiu. 4 kaki je. Pendek je. Jatuh. 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 Masa kita ambil buat tu. Kaki je model tu kan. Model jalur-jalur tu kan. Jatuh kot. Duduk sini macam duduk kedai perabuk tu abang. Banyak dah ambil. Jadi siapa-siapa hok berminyak boleh lah. Boleh lah boh. Abang Wim bukan aja beli kambing, lembu, tanah tebu. Buat perabuk juga. Oh, bahan belaka apa tu. Nah. Jadi baiklah abang Wim, terima kasih banyak. Okey tak akhir katilah untuk nonton-nonton. Siapa-siapa ada nak? Kau punya. Kau lah. Tebu boleh. Kambing boleh? Lembu ada. Boleh tanya belaka? Meja ni kalau nak beli setir buat apa, kusi nak beli setir buat apa. Tak ada masalah. Tak ada minat nak pilih lah. Baik. Terima kasih Abang Wing. Assalamualaikum.